Assalamualaikum. Saya Bebu. Okey, kembali kita dalam channel Bebu. Okey, hari ini Bebu nak buat open box, iaitu open box Huawei Mate 30 Pro. Okey, apa yang anda lihat di kotak hitam ni? Okey, di permukaan atas dia ada logo Huawei dan di sini adalah Huawei Mate 30 Pro dan ini adalah logo Leica bagi penggemar kamera dan juga video. Oh, ikut suka ni. Okey. Kita tengok di sebelah tepi kotak ni ada tulisan Huawei Mate 30 Pro. Dan di sebelah sini pun juga sama, ada tulisannya dan di atas ada logo. Dan di sebelah bawah sini ada perkataan yang menyatakan Huawei Mate 30 Pro dan juga ROM-nya 256GB dan RAM 8GB dan ada beritahu color silver. Okey, buat pengetahuan semua, Huawei Mate 30 Pro datangkan dalam dua version, ada yang 128 punya memori dan ni adalah 256 memori dia. Okey, di bahagian bawah kotak ni tak ada apa-apa, just dia tunjuk certified yang ada. Okey. Mari kita buka kotak ni. Okey, sebelum ni kotak ni dah dibuka plastik. Okey. Dan terlihat di dalamnya adalah phone Huawei Mate 30 Pro. Okey, ni Abang pun dah buka dah plastik dia sebelum ni. Okey. Lihat, okay, ini adalah phone-nya. Phone Huawei Mate 30 Pro ni size screen dia dalam 6.53 kalau tak salah. Okey. Dan color dia sangat menarik. Silver, katanya silver ni tengok macam purple-purple sikit. Okey, ni adalah lens. Lens kameranya ada 4 lens. Kalau kita lihat kat sini ada 4 kamera lah, maknanya ada 4 lens kan. Kat sini ada dia punya flash. Okey, ni dia tulis Huawei kat sini. Cantik. Dan hanya ada satu button di bahagian tepinya. Red button. Ini adalah button untuk switch off dan switch on. Okey. Dan kalau kita lihat di bahagian atasnya ada lubang. Dan lubang ni rasanya sensor dan juga mikrofon. Kalau tak salah saya. Okey, di bahagian bawah ni ada di sini adalah lubang speaker, hanya ada satu speaker di sini. Dan ni adalah lubang untuk charger dan juga earphone untuk type C. Okey, ni tempat nak masukkan SIM card dan mikrofon juga ada kat sini. Okey. Dan dia tak ada untuk lubang jack, tak ada jack 35, tak ada. Dia hanya datangkan dengan type C. Okey, jadi tengok apa ada lagi dalam kotak ni. Okey, dalam kotak ni kita lihat ini okey. Angkat ni nampak macam ni, kita buka dia. Okey. Dalam kotak ni ada Huawei warranty card. Dan anda boleh lihat kat sini. Okey. Dia ada bagi WhatsApp yang perlu kita pergi kalau kita ada masalah ada apa-apa. Kat sini kita ada. Okey, dan ni ada diberi quick start guide ataupun panduan mula pantas. Ada banyak bahasa, dalam banyak bahasa. Lihat di dalam ni. Okey. Dan seterusnya ada cover. Cover original daripada Huawei. Datangkan saya dalam kotak ni. Okay, warna jernih. Dan dia ada cover untuk di atas dan bawah saja. Di bahagian tepi tak ada cover. Disebabkan oleh lensnya yang begitu curve kan. Begitu condong sampai ke bawah daripada tengah. Okay, kita try pasang. Dan ni adalah tool untuk nak buka SIM card. Okay, kita boleh guna yang tool ni. Apa lagi kat sini adalah ni ada dia beri stiker. Dan kita nampak ada socket charger untuk Huawei Mate 30 Pro didatangkan dengan Huawei Super Charger. Okay, ada Huawei Super Charger menggunakan USB. Kalau anda nak guna ni, anda kena tolak benda putih ni untuk nak guna soket
3 pin kita kan kena tolak yang ini. Alright, dan kat sini juga ada kabel data dan juga untuk charger menggunakan USB dan juga kabel type C. Okay, sebelum ni. Dan untuk pengetahuan anda, kabel ni adalah untuk support supercharger. Kalau anda beli yang dekat di luar sana, pastikan anda cari yang betul-betul supercharger. Kalau yang biasa, dia tak akan detect supercharger. Dan ni adalah earphone. Okay, kita try earphone ni. Ni dia datangkan dengan type C juga. Dia bukan jack 3.5mm. Okay, dan ini saja dalam kotak ni. Mari kita lihat handphone ni. Okey, cuba anda lihat ni bahagian belakang. Ini bahagian set topinya. Ini bahagian hadapan dan ini bahagian atas. Dan ini bahagian bawah. Okey, bila kita on phone ni, kita on dekat sini ni button dia. Okey. Kita just tekan lama-lama macam ni. Sehingga dia ada vibrate. Okey, kita keluarkan Huawei power by Android dan kita tunggu sebentar. Okey, wah, dia dah keluar lah Huawei. Okey, ini adalah paparannya. Okey, sebab tu anda buka untuk permulaan, dia akan macam-macam, dia akan keluar pop-up. Dia suruh masukkan itu, masukkan ini, tekan itu, tekan ini. Anda just follow saja. Ini di mana saya sudah buka dah sebelum ni kan. Saya buka dah. Cuma saya tak isi apa-apa. Saya just skip untuk nak buat review kali ni lah. Okay, kita boleh slide. Okay, ni paparannya. Apa yang anda lihat di sini, ini adalah tanda line ataupun line lah. Line mana yang anda pakai. Sama ada yang pakai Digi, Selcom, dia akan paparkan kat sini lah, your mobile sebagainya lah. Okay, dan kat sini adalah percentage untuk bateri dan waktu masa di sini. Anda boleh tukar dan adjust dekat setting, nanti ada macam ada pilihan yang lain. Okay, dan ini adalah waktu masa dan juga tarikh kat sini. Ni search. Okay, ada app kat sini. Okay, app gallery. Ada gallery setting, top app, call, message, ni apa ni, team semua adalah kan, kamera. Dan kita lihat ke sebelah, ada jam dia, semua kalender. Dan di bahagian tool ni ada penambah benda baru bagi saya adalah ni AR measure. Di mana apa yang saya faham, yang saya faham AR measure ni adalah bila kita capture gambar tu, kita boleh tahu, kita boleh measure suatu tu berapa jarak dia semualah. Okey, ini benda baru bagi saya. Okey, itu saja yang saya nampak di sini. Okey, cuba anda lihat skrinnya di bahagian sisi. Sangat-sangatlah curve-nya sampai turun ke bawah. Ke bawah daripada tengah. Okey, cuba kita masukkan cover dekat handphone ni. Okey, caranya adalah masukkan macam ni. Okey, bagi rapat dan tekan. Dia dah masuk. Cuma anda perhatikan covernya memang dia betul-betul bawah pada button ni. Jadi dia tak cover di bahagian tepi sebab skrin ni sampai ke bawah kan. Jadi anda perlu berhati-hati untuk menggunakan handphone ni. Okey, apa yang anda lihat di sini, tengok dia punya kelas tu memang betul-betul ke bawah lah. Okay, di bahagian belakang tadi apa saya tunjukkan, dia ada kamera dia, semua flash. Okay, dan di sini ada macam sensor dan juga lens untuk kamera hadapan. Okay, itu saja yang ada kat sini. Okay, next apa yang saya akan buat adalah saya akan masukkan app store dalam ni. Sebab apa yang anda lihat, tak ada app store dalam ni. Jadi setahu saya, yang apa yang saya tahu adalah dia ada dua cara. Sama ada anda boleh download sendiri dalam website Huawei tersebut dan masukkan app store di dalam ni. Dan cara kedua adalah anda boleh pergi ke service center, Huawei service center. Anda boleh minta bantuan mereka untuk masukkan
App Store ke dalam phone ni lah. Jadi isu untuk App Store tu memang bagi siapa yang tak tahu tu satu isu tu, bagi saya tak ada isu sangat sebab Huawei Center akan bantu anda dan anda juga boleh buat sendirilah. Dan banyak juga dalam video-video yang ada orang share dalam YouTube kan. Okay, next apa yang video saya akan buat adalah saya nak share macam mana nak install app tu semua tu, masukkan dalam ni, dan saya akan buat video juga untuk macam mana nak pasang screen atau screen protector untuk phone ni. Sebab agak bahaya, jadi kita perlu berhati-hati. Dan cara cover, nak cara hati-hati tu, kita ialah cara nak care dia dengan letak screen protector kan. Okay, dan ni casing kat belakang ni pun saya rasa saya akan cari casing yang lain lah, case yang lain untuk kita letak dekat phone ni. Okay, nantikan video-videonya. Dan antara video-video yang saya akan ambil nanti, saya akan share cara macam mana nak guna smart remote ni. Okay, nak guna meja ni dan benda-benda dalam phone ni lah. Nak update kena dengan foto, kamera dia macam mana. Okay, dia berikan lebih detail. Okay, itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton video kali ni sampai habis. Okay, jangan lupa komen kalau ada sebarang soalan dan pertanyaan, sila komen. InsyaAllah saya akan menjawab. Dan jika ada apa-apa, kalau suka atau tak suka, just like atau dislike, pulang pada anda. Dan minta subscribe video ni. Okay, itu sahaja saya. Assalamualaikum. Bye-bye.